Welcome back to channel Bakwan Reloaded. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya. Terima kasih. Jadi pada video ini aku akan berbagi bagaimana cara melakukan upload songbook ke Smule melalui Android. Oke, langsung aja ya. Pertama, gunakan browser sesuai selera kalian masing-masing. Yang penting browser tersebut itu bisa diubah ke desktop mode. Jadi dalam video ini aku pakai browser Chrome. Oke, langsung aja ke alamat webnya, www.smule.com. Kemudian lakukan login. Setelah login, tap titik tiga di kanan atas, lalu centang desktop site. Nah, maka tampilannya akan seperti ini nih. Kemudian kalian tap logo upload. Lalu pilih menu songbook. Sekarang tinggal kamu pilih file lagu yang akan diupload. Jadi pada halaman ini isi info songbooknya seperti judul lagu dan nama artisnya. Tunggu sampai proses upload berhijau di atas full, lalu klik next. Pada halaman ini, isikan lagi tag-nya apa aja yang sesuai lagu yang akan diupload, supaya orang lain bisa dengan gampang menemukan lagu yang kamu upload. Misalnya nih, genre lagunya, penyanyinya, atau yang lainnya. Kemudian kalian isikan cover songbook kamu dengan gambar ukurannya 1x1 ya guys. Lalu klik I agree, kemudian klik next. Jadi pada halaman ini kita isikan lirik lagunya, cari aja di Google. Lalu selanjutnya rapikan liriknya sesuai selera kamu. Mungkin bisa melalui notepad atau yang lainnya. Terserah kalian aja, sesuai dengan keinginan kalian. Jika udah, pastikan ke halaman lirik editing. Lalu kemudian pada kotak duet, silakan edit partnya untuk part 1 dan part 2. Nah, ini bisa kalian atur aja sesuai selera kalian masing-masing dalam pembagian partnya. Single 1 berarti untuk part 1, single 2 berarti untuk part 2. Jadi jika di blok single 1 dan single 2, artinya lirik tersebut akan dinyanyikan bersamaan, alias teksnya itu akan berwarna orange ketika di play di Smule. Jika sudah kalian lakukan pembagian part tadi, langsung aja klik next. Nah, pada halaman ini adalah pengaturan timing antara lirik dan lagunya. Cukup tap kotak hijau pada lirik untuk melakukan sinkronisasi tersebut. Kayak gini ya guys.
Jika sudah selesai, klik save. Nah, udah selesai. Gampang kan? Kamu juga bisa melihat atau mengedit yang sudah kamu upload tadi melalui www.smul.com. Untuk hasilnya, silakan dibuka melalui menu song pada profil Smul kamu. Selesai deh. Sekian dulu ya tips kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Thanks for watching. Bye bye.